teman-teman, kali ini ada soal tentang persamaan lingkaran. Diketahui persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x ditambah 4y lalu ditambah 4 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, kita tulis ulang kembali untuk persamaan lingkarannya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat, lalu dikurangi 6x, ditambah 4y, ditambah 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya, untuk bentuk umum persamaan lingkaran, itu adalah ax kuadrat tambah y kuadrat, ditambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Sehingga diperolehlah dari persamaan lingkaran ini nilai A-nya atau A besar ini adalah koefisien dari X yaitu min 6. Selanjutnya B besarnya adalah 4 yaitu koefisien dari Y. Dan C-nya atau konstantanya juga 4. Oke, sekali lagi A-nya min 6, B-nya 6, dan C-nya. Nah, selanjutnya baru kita akan menjawab pertanyaannya, yaitu pertama kita akan mencari titik pusat. Titik pusat lingkaran ini, jika diketahui bentuk umum dari persamaan lingkaran, itu rumusnya adalah A per min 2, B per min 2. Nah, jadi sekali lagi, pusat lingkaran ini rumusnya adalah untuk menentukan koordinatnya A per min 2, B per min 2. Lalu kita substitusikan nilai A-nya sama dengan negatif 6, B-nya sama dengan 4, sehingga dapat negatif 6 per min 2, 4 per min 2. Nah, tinggal kita bagi ya hasilnya. Yaitu min 6 bagi min 2 sama dengan 3. Lalu 4 bagi min 2 adalah min 2. Nah, inilah titik pusat lingkaran. Yaitu 3, min 2. Kemudian pusat lingkaran ini biasanya kita lambangkan dengan A kecil, B kecil. Jadi harus dibedakan antara A besar, B besar dengan A kecil, B kecil. Nah, lanjut lagi sekarang jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran ini setelah diperoleh titik pusatnya yaitu A, B, maka tinggal masukkan ke rumus, yaitu rumus jari-jari adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, lalu dikurangi C. Nah, A B-nya ini merupakan pusat lingkaran, lalu C adalah konstanta dari persamaan lingkaran. A-nya sudah kita cari, yaitu 3, 3 kuadrat ditambah B kuadratnya adalah min 2, min 2 kuadrat, lalu dikurangi C, konstanta dari persamaan lingkarannya adalah 4. Nah, hasilnya tinggal kita kuadratkan, maka dapatlah 9 ditambah 4, lalu dikurangi 4. 4 kurang 4 hasilnya 0 ya, maka tinggallah akar 9, dan akar 9 adalah 3. Nah, jadi jawabannya untuk soal ini, pusatnya 3, min 2, lalu jari-jarinya 3, jawabannya adalah 3.